Apakah konsep reinkarnasi Alkitabiah? Jelas-jelas tidak. Bertentangan dengan apa yang orang lain pikirkan, firman Tuhan memberikan bukti yang cukup bahwa tidak ada reinkarnasi. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Orang Kristen tidak menganut agama Hindu atau agama lain. Kepercayaan pada reinkarnasi adalah fenomena kuno dan merupakan prinsip utama dalam sebagian besar tradisi keagamaan India, seperti Hinduisme, Sikhisme, dan Jainisme. Banyak penganut pagan modern yang juga percaya pada reinkarnasi, seperti yang dilakukan oleh beberapa gerakan New Age dan juga pengikut Spiritisme. Namun bagi orang Kristen, tidak ada keraguan lagi. Reinkarnasi tidaklah Alkitabiah. Pengajaran mengenai ini harus ditolak sebagai sebuah ajaran sesat. Jika Anda menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, Anda akan hidup di surga selamanya. Jika Anda tidak menerima Kristus, Anda akan masuk neraka dan Anda akan berada di sana selamanya tanpa reinkarnasi. Berikut adalah ayat-ayat Alkitab yang menentang reinkarnasi. Perjanjian Baru. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, Ibrani 9 ayat 27. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal, Matius 25 ayat 46. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Lukas 23 ayat 43. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Matius 18 ayat 8. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Filipi 3 ayat 20. Perjanjian Lama. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Pengkhotbah 3 ayat 2. Ia ingat bahwa mereka itu daging, angin yang berlalu, yang tidak akan kembali. Mazmur 78 ayat 39. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Ayub 7 ayat 9 hingga 10. Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. 2 Samuel 12 ayat 23. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya, di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Mazmur 73 ayat 17 hingga 19. Juga orang menjadi takut tinggi dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah dan nafsu makan tidak dapat dibangkitkan lagi. Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Pengkhotbah 12 ayat 5. Kita akan pergi sebagaimana kita datang. Kata Ayub, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub 1 ayat 21. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi, telanjang seperti ketika ia datang, dan tidak diperolehnya dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Pengkhotbah 5 ayat 14. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan ke surga. Sebaiknya Anda menerima Dia agar Anda tetap hidup ketika mati. Jikalau tidak, maka Anda akan menerima konsekuensi yang menyakitkan. Kata Yesus kepadanya,
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2.